Halo Sobat Tudiler, jumpa lagi nih bersama saya pastinya hanya di Jaya Edivo, Kediri, Jawa Timur. Nah oke, untuk Sobat Tudiler dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya Sobat Tudiler. Nah kali ini kita akan mengulas spesifikasi dan juga 10 set dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stay ranting magazine plus manometer ya Sobat Tudiler. Nah untuk full setnya yaitu saya ada peredam elemen GL700. Oke, seperti apa video selanjutnya? Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Edivo. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin ini ya. Nah jadi untuk spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung stay ranting magazine plus manometer ini memiliki panjang larasnya yaitu 60 cm ya Sobat Tudiler, dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya. Nah untuk tampilan dari senapannya seperti ini ya. Lalu untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai 50-80 meter ya Sobat Tudiler, karena senapan angin ini sudah dilengkapi dengan double tabung yang tentunya untuk akurasi dan uji powernya pun juga sangat mantap ya. Nah untuk uji power dari senapan angin ini bisa mencapai angka yaitu 1100 fps ya. Nah untuk diameter tabung dari senapan angin ini yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya Sobat Tudiler. Nah senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin yang digunakan untuk mengisikan mie supaya lebih praktis ya Sobat Tudiler. Nah untuk pembelian senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin yang berisikan 14 rotary ya Sobat Tudiler. Jadi tentunya kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan mie-nya satu per satu ya. Nah selanjutnya untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir yang terletak pada ujung laras dan pada chamber senapan angin ini ya Sobat Tudiler. Nah untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan desain yang sangat praktis ya Sobat Tudiler, yang memiliki tempat di mana magazin nanti akan dipasang ya. Nah selanjutnya untuk grenel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan dengan menggunakan 5 tarikan gigi persneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan Sobat Tudiler di rumah. Nah untuk semakin banyak tarikan pada gigi persneling ini maka semakin besar pula untuk uji power dari senapan angin ini ya Sobat Tudiler. Nah untuk grenelnya menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci ya. Jadi di sini untuk penguncian dari senapan anginnya. Selanjutnya untuk senapan angin ini memiliki model yaitu stay ranting dengan model popornya yaitu memiliki motif ranting ya Sobat Tudiler, yaitu ranting kering yang memiliki warna corak coklat dan juga perpaduan warna abu-abu seperti ini. Nah pada bagian belakang popor senapan angin ini dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan yang digunakan untuk menyangga senapan saat berburu ya Sobat Tudiler. Nah untuk trigger dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan sehingga nyaman dan juga kokoh saat digunakan ya Sobat Tudiler. Nah untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada ujung tabung senapan angin ini ya, yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya Sobat Tudiler. Nah karena senapan angin ini dilengkapi dengan double tabung, maka untuk tekanan anginnya pun juga sangat mantap ya, yaitu kisaran 2500 sampai 3000 PSI ya Sobat Tudiler. Jadi untuk uji power dan juga akurasinya pun juga sangat mantap. Oke selanjutnya kita akan memadukan senapan angin ini dengan peredamnya ya. Nah kali ini saya menggunakan peredam elemen GL700 ya Sobat Tudiler. Nah oke untuk tampilan dari peredamnya seperti ini ya. Nah untuk keunggulan dari peredam elemen GL700 ini dapat meredamkan suara hingga 80% dan juga bisa dikecilkan ya Sobat Tudiler, jadi tentunya akan lebih praktis. Oke, kita coba kecilkan ya. Nah jadi seperti ini ya Sobat Tudiler, setelah kita lepas antara kedua peredam ini. Nah untuk selanjutnya kita bisa melepas pada bagian belakang sini untuk dipasang pada sebelah sini ya Sobat Tudiler. Jadi untuk peredam ini sangat multifungsi sekali.
Nah, kita pasang bagian sini ya. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat bidulur, setelah kita kecilkan dan menjadi lebih praktis ya. Oke, kita coba pasangkan pada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung sayap ranting magazin plus manometer ini. Oke, kita pasang pada ujung laras dari senapan angin ini ya. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat bidulur, setelah kita padukan antara senapan angin PCP Fusion double tabungnya beserta peredam elemen GL700. Nah, senapan angin ini sudah siap digunakan untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi biawak, tikus, dan hama lainnya. Nah, tetapi senapan angin ini juga sangat cocok sekali untuk berburu hewan di game seperti babi dan juga biawak ya, sahabat bidulur. Nah, karena senapan angin ini sudah kita padukan dengan peredam elemennya, maka suara dari senapan angin ini bisa lebih senyap hingga 80% ya, sahabat bidulur. Nah, untuk harga dari senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung sayap ranting magazin plus manometer ini dibanderol dengan harga Rp2.245.000 ya, sahabat bidulur. Nah, dengan harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti spare part, lalu ada peredam standar, tali sandan, dan juga mini tester ya, sahabat bidulur. Serta sudah dilengkapi dengan magazin yang berisikan 14 rotari yang bisa digunakan kepada senapan angin ini ya. Nah, untuk harga dari peredam elemen GL700-nya dibanderol dengan harga Rp125.000 ya, sahabat bidulur. Nah, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk spesifikasi dan juga harga dari full set senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung sayap ranting magazin plus manometer ya, sahabat bidulur. Dan bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini, bisa langsung chat admin Jaya Rival atau klik linknya ada di description box di bawah ini ya, sahabat bidulur. Oke, terima kasih, saya pamit undur diri dan salam bidulur.